come back with me and this new project that we are the kita punya lagi project baru lagi, itu ada kijang kotak, nggak bulat tapi kotak, ini dia. Jadi ini adalah mobil anak SMA yang baru mau kuliah, terus dia dikasih sama bokapnya mobil pertamanya tuh kijang karena katanya bokapnya pas lagi kuliah dulu juga pakai kijang gitu. Gua nggak ngerti deh gimana intinya gitu. Terus jadi ini mobilnya kemarin pas lagi dapet kondisi bagus sebenarnya buat pakai jalan, terus dipakai buat kemarin sempat pakai sekali katanya dari yang beli ke sini gitu. Jadi dia beli langsung dibangun mobilnya, literally beli dulu langsung bawa ke sini, belum bawa ke rumah, dan ternyata setelah dibongkar PR-nya lumayan guys gitu. Jadi kita tunjukin dulu kali PR-nya ya. Oke, yuk. Pertama yang sudah pasti ada yaitu karat. Karatnya itu menyebalkan, dia ngumpet. Bisa dilihat di sini. Ini karat. Aduh, kena tangan lagi. Au. Terus ini sampai bolong. Ini sampai bolong, guys. Kalau dilihat gini nggak ada karat ya, guys. Tapi pas lagi dibuka, nah, no bolong. No. Oke, jadi tadinya mobil cuma mau dicat, malah cuma mau dispet tadinya. Cuman namanya kalian beli mobil, ya itu hati-hatinya ngeceknya sampai dalam-dalamnya ya guys. Kalau dalamnya nggak dicek, bisa jadi kejadian kayak gitu tuh. Jadi si yang di ngumpet-ngumpetnya itu malah karatnya itu, karena ya yang jualnya juga bukan nipu sih. Jadi kan emang kita nggak ngecek lah intinya gitu. Terus buat ngecat kijang enaknya adalah kacanya gampang banget dilepas kayak gini. Nanti kita lepas semua depan belakang dan bakal lebih rapi juga. Terus kayak gini-gini nih yang harus perhatiin kalau kijang tuh. Ini yang bikin susah. Si sambungan nanti kayak gini kita harus bikin tetap teori. Apalagi di sini ada gotnya ya, alias talang air. Jadi ini tuh gunanya talang air. Dan biasanya di sini tuh ada lubang. Kalau kayak di Mini Cooper gitu ya. Jadi ini buat buang lubang. Cuman di sini nggak ada. Mungkin nanti kita cari dulu. Atau emang kalau ketutup kita bikin lagi baru lubangnya. Jadi si air tuh bisa jatuh. Itu setahu gua kalau di kayak Mini Cooper ya. Kalau kijang kemarin ada di beberapa spot. Cuman kayak spot-spot kayak gini kan karat nih jadinya. Nanti kita bikin ekstra lagi supaya jadi kalau lu malas nyuci air nggak nyimpen di situ, kita nggak usah alas swap gitu guys. Terus bagian belakang juga udah dibongkar-bongkarin dan di belakang juga ternyata banyak karat guys, bisa dilihat. Ya disitulah pokoknya ini karat semua, jadi kita mau benerin dulu. Terus disini banyak tetesan retak, gua takut ini udah ada bibit karat, jadi nanti kita mau ngekerok di sini. Terus bagian sini juga banyak karat. Bisa lihat, nggak usah sebenarnya nggak usah dibuka karpet, juga udah kelihatan sih guys. Di sini tuh udah ada karat. Jadi sebenarnya karatnya ngumpet ya. Ini mobil kalian tadinya mulus banget, AC dingin, power window udah pasang udah nyala, central lock nyala. Mesin nggak ngeraung-raung, layaknya kijang pada masanya. Cuman ya itu, karat nggak bisa dihindarin guys. Jadi kita saatnya kita buat ngebenerin. Apalagi tadinya ada overfender di sini. Cuman ya untungnya di dalaman overfender ini nggak ada karat guys. Oke, terus bagian depan bumper juga dempulnya tebel banget. Bisa dilihat dempulnya dempul kuning lagi nih, gampang banget retak. Ada dempul kuning, ada dempul hijau, jadi mungkin ini udah beberapa kali dibetulin. Dan di sini tadinya bonyok, kita udah benerin dulu, kita ketok. Dan bisa dilihat ini udah rata ya. Jadi nggak perlu dempul tebel lagi. Si mobilnya udah bagus, guys. Gitu. Terus, proyeknya apa aja? Pertama, dia mau repaint dulu. All body, warna biru lagi. Birunya apa, nanti kalian lihat aja. Tadi mau gue bikin giveaway, tapi berhubung warnanya sama, jadi ya bisa ditebak kali ya. Ini nggak usah. Terus, pelek. Dia mau pakai pelek Mercy. Katanya ini udah impian dia dari dulu, pengen punya kijang pakai pelek Mercy. Yang berarti PCD harus kita rubah. Ini karena PCD-nya ya ketutup lubangnya. PCD-nya tuh 4. Kalau kalian lihat di sini dia dalam ya. PCD 4, 4114 mau kita rubah nanti ke 5114 yang
pelek Mercy ini original dan kacamata gue kotor. Dan bannya baru guys. Bannya pakai Goodyear. Jadi tahun yang bagus. Jadi pakai ban tahun bagus guys gitu. Oke. Jadi ini pelek udah kepasang bannya semua, udah ready buat diinstal ke mobil ya. Terus cat juga beberapa udah kita matiin. Kayak gini, ini namanya di tatas, proses tatas yang kita nyebutnya. Jadi si permukaan catnya kita buka dulu pori-porinya, jadi nanti pori-pori cat yang baru bisa gabung sama yang ini, karena ini mobilnya nggak dikerok, cuman kita kerok pilih doang guys, supaya anaknya bisa pakai pas lagi nanti dia pertama kuliah. Mungkin kalau si coronanya ini, si new normal ini udah ngebuka semua kampus ya, kalau kuliahnya online ya mungkin dia berangkat ke kafe buat buka laptop pakai kijang ini gitu. Oke, terus susahnya ngecat kijang apa sih? Susah itu ya sela-sela gitu sih, karena banyak airnya, talang air, terus ya sebenarnya nggak terlalu susah ya, karena kayak kaca gitu, bukanya gampang banget. Dia masih model karet jepit, belum yang kayak di filler-filler, jadi untuk kemungkinan pecah tuh kecil banget. Terus, susahnya lagi, banyak detail-detail dalamnya ya, karena balik lagi, kayak ini kan dibikinnya sama Toyota zaman dulu masih agak raw ya, jadi kayak sambungan atap, terus kayak si bentukan pintu tuh masih raw banget. Kalau kita bikin terlalu rapih malah kayak nggak ori. Kalau kita bikin terlalu nggak rapih ya kelihatan juga dikerjainnya nggak itu. Jadi kita harus ngikutin bener-bener sih aslinya guys. Mungkin itu aja sih susahnya. Cuman sisanya aman banget. Apalagi dia permukaannya lurus ya. Jadi kita bikin ke gelombang tuh aman banget. Pokoknya harus catnya tuh nggak keriting sama sekali gitu guys. Gitu. Terus buat mesin. Mesinnya dia masih bagus banget. Masih ori, masih ada tulisannya 7K, jadi di Toyota 7000, entah maksudnya 7000cc atau gimana gue nggak tahu, apa 7 karat emasnya gitu gue nggak ngerti. Yang tahu boleh komen di bawah. Terus si mesin juga masih standar, cuman kalau dilihat dari mesinnya ini mobil kerawat banget, bisa dilihat juga dari pipa-pipa AC-nya ya masih baru. Jadi ini mobilnya sebenarnya kerawat banget ya, bukan kayak mobil abandoned gitu sama sekali. Cuman si mobil ini emang ya karena kurang dilihat aja gitu dalam karpet apa, jadi mungkin karatnya itu emang tadinya nggak kelihatan, disangkanya mobil bagus gitu. Cuman ya ini nih, jadi kalian kalau beli mobil mungkin saran gue sih nanti ngecek-ngecek kayak sampai dalaman karpet gitu-gitu. Sebenarnya kan bukanya nggak susah tuh, kayak buka karetnya dikit terus kalian contek gitu bisa sih. Jadi mungkin kalau beli mobil kayak gitu, karena gue juga pernah ketipu kayak gitu pas gue buka karpet itu mobilnya warna biru, pas dibuka coklat guys, alias karat semua gitu. Jadi yang buat bagian-bagian ketutup kalian mungkin bisa lebih hati-hati lagi, tapi tenang aja kalau mobil kalian sampai ternyata karat, kita dari Earth Premium bisa banget buat benerin mobil kalian guys, dan kita ganti plat baru kayak si Corolla ini contohnya guys gitu. Jadi kita nggak pakai plat bekas, kita pakai plat baru dan kita bentuk semuanya kayak aslinya, contohnya kayak gini guys, bisa dilihat ya, ini semua ada bentuknya, nggak rata, nggak kayak muka-muka setan gitu, yang rata gitu. Nah, kita ngikutin bentuknya sesuai ketokan aslinya guys. Jadi misalnya harusnya ada bentuknya ngebulet atau ngebentuknya kayak nge-L gitu, atau ada tonjolan-tonjolan gitu, kita pasti ikutin. Apa mungkin misalnya kayak hardtop tuh, kalau hardtop kan di bodi sebelah kanan ya, belakang pintu tuh ada titik-titik sambungan bodi. Nah, itu kita juga bisa bikinin guys. Jadi kalian jangan takut mobil kalian karat, kalau emang udah disimpan dari dulu karat ya mau nggak mau kan. Ya udah bawa aja ke kita, nanti mobilnya bisa aman lagi guys gitu. Oke, mungkin yang penasaran mau lihat hasil kerja kita gimana kalau buat restorasi mobil, bisa di Earth Premium atau kita sih bisa upload di kelima Instagram kita ya. Apalagi kalau buat kayak motor atau BMW bisa juga lihat dari 7 Instagram kita ada di sini. Pokoknya 5 plus 2 yang bawah yang nggak ada kotaknya gitu, gue belum bikin. Oke, mantap. Terus intinya gitu buat kijang ini. Menurut kalian gimana kijangnya? Makanya jangan lupa subscribe, kita bakal bocorin terus ini hasil kerjaan kijangnya gimana. Dan kalian komen juga di bawah, karena ini anaknya juga masih sekarang masih galau sama birunya, biru apa. Tolong komen di bawah kalian misalnya punya prefer biru candy, atau biru dongker, biru San Marino, biru Yas Marina gitu atau apa. Kalian komennya di bawah, kasih saran buat si Billy, si pemilik mobil ini, supaya nggak galau lagi sama warnanya. Dia tiap hari ganti warna guys, karena masih bingung banget dan ini pertama kali dia repaint mobil, jadi kita bantuin bareng-bareng ya.
Oke, jadi mungkin bahasan kijangnya begini dulu. Yang gue minta tolong buat kalian banget nih, pertama warna birunya, tolong bantu pilih. Dan kedua, ini nanti mobilnya mau disiapin. Nyiapin gimana, kita bakal bikin video lagi gimana tentang cara nyiapin kijang. Yang pertama yang belakang karena per daun dan depan itu per keok. Ini nggak di airsas, jadi nanti tetap statik. Nah, kita bakal tunjukin ke kalian gimana caranya, guys. Jadi, buat yang kepo-kepo, tungguin aja. Jangan lupa subscribe. Dan 50K, gue punya sesuatu buat kalian dari gue sendiri, dari Civic gue pribadi. Jadi, buat yang kemarin request, thank you. Dan kenapa gue yang thank you, ya harus... ya pokoknya nanti mobilnya gue hancurin juga, intinya gitu. Dan mungkin lebih hancur dari Expander sih. Jadi buat kalian yang kepo, ajakin teman-teman kalian buat kejar sampai 50K subscriber kita. Itu Civic gue abisin, abis parah-parahan buat kalian, lebih abis lagi dari sekarang. Sekarang aja tuh sebenarnya itu besinya udah gak ada, gue bikin lebih gak ada besi lagi kali ya. Oke, jadi mungkin topik hari ini begini dulu. Thank you for watching. Jangan lupa bantu-bantu komen juga buat bantu si Billy modif si kijang ini. Dan para suhu kijang, tolong bantuannya buat gua buat ngebangun mobil ini lebih baik lagi. Oke? Jadi guys, thank you for watching and be the best on earth. See you guys.